ada kawan dia nak minyak garu, minyak garu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian dari kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan, penjagaan manusia daripada gangguan jin dan syaitan, kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abu Salam Bali hafizahullahu ta'ala.
Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Insyaallah pada malam ini kita nak menyambung lagi berkenaan dengan rasukan terhadap manusia, rasukan jin syaitan terhadap diri jasad manusia. Yang kita nyatakan bahawa syaitan ia boleh memasuki jasad manusia melalui saluran pembuluh darah. Nabi SAW menyatakan inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Sesungguhnya syaitan ia masuk ke dalam diri anak Adam melalui saluran pembuluh darah. Dan dia boleh masuk dalam diri kita. Bahkan yang masuk tu pun kadang-kadang boleh banyak, bukan seekor dua ekor, boleh puluh bahkan ratus, sebab dia makhluk yang halus. Dan bila dia masuk dalam diri manusia, maka seseorang itu akan rasa terganggu, dia akan rasa tak sedap badan, rasa berat, rasa sakit, rasa malas dan seumpamanya lah. Maknanya benda-benda negatif itu akan berlaku pada seseorang bila mana dia dirasuki oleh jin syaitan. Tidak ada sesuatu yang baik, positif bagi orang yang dirasuk oleh jin dan syaitan. Dalam mengubati orang yang dirasuki syaitan, dalam Islam ia melalui bacaan ruqyah, bacaan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat jampi, iaitu ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim yang ianya bersifat jampi lah, yang digunakan untuk dibaca pada orang yang sakit, orang yang kena rasuk. Banyaklah ayat-ayat ni, nanti kita mungkin dapat lihat nanti. Cuma dalam satu riwayat menyebut, iaitu riwayat Abu Ya'la daripada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya ia membaca pada telinga orang yang dirasuki, sebagaimana di mana Rasulullah SAW sendiri juga, maknanya Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ma qara'ta fi udhuni, apa yang kamu baca pada telinganya. Nabi tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, bila Abdullah bin Mas'ud membaca sesuatu ayat pada orang yang dirasuk. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, qara'tu afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Itu daripada ayat-ayat akhir surah Al-Mu'minun. Akhir surah Al-Mu'minun bermula daripada afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Sampai habislah. Kemudian kata Rasulullah, "Law anna rajulan
mukinan qara'aha ala jabalin lazal. Kata Nabi Sallam, kalau seseorang laki-laki ia membaca ayat ini secara yakin kepada bukit, nescaya bukit akan runtuh. Tuh, Nabi kata ayat ini satu ayat yang sangat power lah kiranya. Lau qara'a, lau anna rajulan qara'aha mungkinan ala jabalin lazal. Kalaulah seorang laki-laki ia membaca ayat ini secara yakin kepada gunung, kepada bukit, pasti bukit akan runtuh. Ha, tuan-tuan, ini ayat yang power. Ini antara ayat yang dibaca pada orang yang kena rasuk. Ha, jadi kalau ada orang kena rasuk, tuan-tuan cuba bayar, cuba baca, ha, apa reaksi dia, ha, kan? Ha, tengok macam mana. Dia banyak lagi ayat-ayat lain kan, tapi antara ini yang diakui oleh Nabi SAW bila mana Abdullah bin Mas'ud membaca ayat ini. Kan, sebagaimana dulu kita pernah menyatakan Abu Sa'id Al-Khudri kan, bila dia baca kepada seorang ketua kampung yang disengat oleh kalajengking dengan suratul Fatihah 7 kali, kan kita dah baca dah kisah bila mana seorang ketua kampung disengat oleh kalajengking, dipanggillah semua tok-tok bomo untuk merawat ketua kampung itu, tapi tak berkesan, tak sembuh, masih sakit. Kebetulan serombongan orang-orang Islam yang mana mereka datang nak singgah, depa nak masuk kampung tu tak dibenarkan. Kemudian orang kampung tu pula minta tolong siapa-siapa di kalangan kamu yang pandai menjampi. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun menawarkan diri dia untuk merawat ketua kampung itu. Tapi syarat dikenakan, kalau sembuh dia punya upah sekandang kambing. Sekandang kambing ni lebih kurang 30 ekor kambing. Ha, upah dia bukan sikit tuan-tuan, 30 ekor kambing. Kan, sebab tadi dia tak bagi masuk kampung tapi tiba-tiba minta tolong. Ha, jadi kena jual mahal sikitlah kan. Kan. Ha, dia orang ni nak masuk berdakwah tapi tak bagi. Tapi bila sakit minta tolong. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri pun bacalah 7 kali suratul Fatihah. Lepas habis baca tu, dengan izin Allah, serta-merta ketua kampung tu sembuh sedia kala. Tak ada rasa pedah, tak sakit dah. Hai. Lepas tu dia pun nak bagilah upah tu, 30 ekor kambing tu. Jadi rombongan orang Islam ni teragak-agak lah, macam mana ni, nak ambil ke tidak ni, kan? Baca suratul Fatihah 7 kali je, dia punya upah bukan yang besar, tak tahu boleh ambil ke tak boleh. Jadi perkataan nanti dululah, nanti kami datang balik, kan? Dia pun tak ambil dulu, kalau kita ambil dulu, tanya kemudian, hukum kemudian, kan? Boleh tak boleh tu cerita lain, kan? Kambing 30 ekor ni tuan-tuan, sikit-sikit lah, kan? Kalau sekor jual RM500, kalau dah 15, kalau 30 ekor tak RM15,000 tuan-tuan, sekor 500, kan? Masa zaman tu tuan-tuan, kambing tu itulah barang yang bernilai, jual beli kambing ternakan tuan-tuan, kan? Kambing tuan-tuan. Tapi mereka tak ambil, mereka tak tahu boleh ambil ke tidak. Balik-balik jumpa Nabi, bagi tahu Nabi apa yang berlaku. Kemudian Nabi tanya, apa yang kamu baca? Abu Sa'id Al-Khudri kata, aku baca suratul Fatihah, ya. Lalu Nabi kata, tidakkah kamu tahu itu surah Ruqyah, surah jampi, kan? Salah satu nama kepada suratul Fatihah Ar-Ruqyah, jampi, sama juga dengan jamak asy-syifa,
nama Al-Quran, nama surah Fatihah juga nama surah As-Sifa, surah penawar, penyembuh. Tuan-tuan, penawar, penyembuh. Jadi kemudian dengan kambing tu Nabi kata, ambil, aku nak ambil sikit. Makna bagi kat aku sikit. Ha, Nabi minta habuan untuk dia kambing. Tuan-tuan, mana boleh ambil lah. Makna kata daripada sini tuan-tuan, boleh mengambil upah kerana merawat. Boleh. Kita boleh kenakan upah untuk rawatan. Tidak salah. Sama juga orang yang mengajar Al-Quran, dia boleh mengambil upah kerana mengajar orang membaca Quran. Tidak salah tuan-tuan. Kan, bukan makna kata jual beli ayat Allah, tidak. Kan? Tapi nilai, bukanlah makna nilai ayat Allah ni tak boleh jual beli. Tuan-tuan, nilai tu tidaklah sekandang kambing tu, bukan nilai dia sebenarnya. Kan? Tapi nak sebut dari sudut upah tu boleh. Ha, boleh ambil upah. Tuan-tuan, tapi sebut kalau boleh. Kadang-kadang ada setengah orang ditanya, ustaz, berapa bayaran ustaz? Kan? Kadang-kadang kita nak kena beritahu tak? Dia tak reti. Tak beritahu, dia tak reti. Dia tak bagi kadang-kadang. Dia pengen ikhlas. Ya? Kan? Kita dah duit minyak, tol, kan? Parking lagi. Masa lagi tuan-tuan. Kan? Dia kena kira juga benda-benda lagu tu kan. Bukanlah kita berkira sangat, tapi dari sebelah itu seluruh Islam, kita boleh mengambil upah kerana mengubat orang. Tak salah tuan-tuan, eh? Dia setuju, setuju, tak setuju sudah. Kan? Ik berpatutanlah kan. Yang berpatutanlah. Ha, begitu. Kadang-kadang kita nak pergi tempat jauh kan. Kan? Tu kat mana-mana kan. Berapa ustaz nak kena bayar ni? Beritahu dia. Dia kata okey, okey lah. Kan? Tak masalah. Tidak masalah. Cuma dia tanya. Kadang-kadang tu kebanyakan dia tanya. Sebab dia pun tak tahu nak bagi berapa. Jadi kita tak nak masalah. Setuju itu terpulang. Dia setuju, setuju. Tak setuju pun tak apa. Kan? Kita bukan nak kena paksa dia bayar. Dah. Tak paksa. Kadang-kadang pun dia kata, ustaz boleh kurang sikit tak? Kurang sikit apa? Boleh, boleh runding lah. Boleh nego lah. Tak salah benda ni kan. Ini semua kan. Tapi biar berpatutan lah kan. Mana berbaloi lah dengan masa dan sebagainya. Yalah, kadang-kadang kita tengah-tengah malam kan. Orang panggil semalam pun ada orang Kota Damansara lah. Anak dia autism. Mengamuk tuan-tuan. Kan? Dia mengamuk ni bukan main. Habis hari tu pecah TV dia. Dia hempuk semua tuan-tuan. Kan, ayah dia tu memang luka lah. Tak boleh pergi mana. Tuan-tuan, ayah dia tak boleh kerja kat luar. Duduk di rumah, kena tengok anak dia. Tak boleh lambat lepas sikit. Kan, ini anak autism. Dia masyur juga lah, tapi tak boleh sebut nama dia lah. Kan, dia jadi, tapi set baik lah anda hari depan dia. Dia bisnes daripada online lah sekarang ni. Dia buat perniagaan online. Itulah. Tak pergi mana tuan? Tak boleh mana. Duduk di rumah ya. Tak ada makna, tidak ada life dalam tempat ni. Hidup tak ada apa. Duduk di rumah ya. Duduk jaga dia tuan-tuan. Kalau tidak, tak boleh. Kalau dia mengamuk tu maknanya kena 3-4 orang pegang. Mak dia dah tentu orang perempuan, mana dalam kederat sangat. Dan tapi adalah dia punya adik angkat lah apa benda lah kan. Tapi dia mengamuk tu mengamuk sungguh-sungguh tuan-tuan. Bukan main-mainnya. Ini semua tuan-tuan gangguan. Kan? Gangguan bukan diri dia. Ini bukan normal tuan-tuan. Orang yang normal bukan begitu. Makna dia ada jin dalam badan dia. Dan memang bila kita cucuk dia dah sakit. Kan? Cuma kerana saya tu pergi sekali. Dia malah kita tak boleh nampak agresif sangat. Kan? Kita cucuk memang dia sakit. Bagi dia mandi dulu lah. Kan? Lepas tu semalam mengamuk tapi tak dan pergi lah. Dah tengah malam lah tuan-tuan. Kita pun balik daripada bimbit bintang semalam. Letih tuan-tuan. Tak kena pegang dan sebagainya. Jadi kata tak apa. Relax tak apa. Nanti kita pergi kemudian lah. Kesian juga lah kan. Tuan-tuan lah. Nampak macam mana? Kena rawat jugalah. Kan? Ada jin tu. Memang jin tuan-tuan. Ni bukan diri dia sebenar.
Kan orang-orang yang mengamuk-mengamuk ni tuan-tuan, bukan diri dia, mesti ada jin dalam badan dia. Mesti ada jin. Tu antara sebabnya kenapa dia bertindak liar, mengamuk, kan? Dia pukul dan sebagainya, macam-macam. Tapi kadang-kadang bila kita pi, dia okey pula, tuan-tuan. Kan? Bila pi okey. Maknanya dia relax sikitlah, dia taklah sangat. Kan? Bila tak ada, oh dia mengamuk. Bila ayah dia keluar, tuan-tuan, dia mengamuk. Bila ayah dia ada, dia okey sikit. Ha, dia tak bagi ayah dia keluar. Tak boleh pergi mana? Tak boleh pergi mana, tuan-tuan? Ha, itu autism, itu ujiannya. Ha? Ujian bagi ibu dan ayah dia lah. Tak apalah, ha? Okey. Jadi maknanya tuan-tuan nak sebut tadi, ni Abdullah bin Mas'ud, dia baca pada orang yang kena rasuk di telinga, baca dekat telinga orang sakit tu, bagi dia dengar. Kan? Biasanya kalau dia sedih, dia akan tutup telinga, dia tak mau dengar. Kalau azan kan, dia akan tutup telinga dia. Dia tak boleh dengar, tuan-tuan. Dia akan rasa sakit, dia akan rasa tak selesa, terganggu dengan bacaan ayat yang dibaca tu, tuan-tuan. Memang dia akan rasa terganggu. Kan? Maknanya benda tu dia tak boleh. Dia akan rasa panas, dia akan rasa tak suka, dia marah dan sebagainya. Itu kita nak supaya dia keluar daripada badan tu. Bila dia tak suka, dia rasa panas, dia terganggu, dia sakit, maka akhirnya dia akan keluar daripada badan dia. Tuan-tuan, dia pun makhluk juga. Kan? Dia ada maknanya dia makhluk. Memang dia degil kadang-kadang tu, dia degil, dia tak nak keluar, tuan-tuan. Tak nak. Ha? Tapi kita kena buat jugalah, bagi dia sakit, sakit, sakit. Lama-lama dia tak tahan, dia keluar. Biasa dia keluar. Ha? Dia tak duduk dalam badan, dia pun sakit juga. Dia pun makhluk juga. Ha? Dia pun ada rasa sakit. Ha? Jadi sebab itu kita kena sabarlah. Ada kada, ada kala dia tak nak, dia tak nak keluar. Kena bagi dia sakit, dia maknanya kena picit kat mana point dia duduk tu. Dekat mana duduk tu, kita picit dia, tuan-tuan, memang dia merauk lah, memang dia tak tahan lah, tuan-tuan. Kita baca lagi, kita baca lagi, tuan-tuan, lagi-lagi lah, kan? Memang tu lemah dia, kan? Cuma dia akan tahan lah, kan? Dia tahan, 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 lama-lama keluar. Kita nak kena sabar lah, kadang-kadang ambil masa juga, masa, tuan-tuan. Kadang-kadang tu berpeluh kita, penat juga, tuan-tuan, kan? Lawan dia ni, kan? Ada kala begitu. Baik, jadi itu ayat, ayat daripada surah Al-Mu'minun, ayat akhir ayat. Apa ayat tu? Satu berapa tu? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, akhir daripada surah Al-Mu'minun. Baca tu, insyaAllah lah, mudah-mudahan lah, kan? Baca pada telinga dia. Baik. Kemudian baik. Antara kita nak tahu seseorang itu dia ada gangguan ke tidak, tuan-tuan, antaranya dia ada perasaan kuat marah, al-ghadab syadid. Kalau seseorang itu dia ada sifat marah yang kuat, panas baran, tuan-tuan, kebiasaannya memang ada jin dalam badan dia. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Tak boleh. Maknanya memang ni darah mak kilau tak tahu ke, kan? Dia merdeka ke apa, kan? Dia nak kira ni je. Ada, tuan-tuan, kan? Kalau orang macam tu, kebiasaannya lah, adalah, tuan-tuan. Memang ada tu kebiasaannya. Orang yang kuat marah, panas baran, tak boleh silap sikit, kan? Sikit punya hal jadi besar. Itu memang, kan? Itu kena check lah, tuan-tuan. Kalau ada sifat tu, jangan biar, jangan biar, tuan-tuan, jangan biar, kena rawat. Sebab itu tidak normal.
itu bukan sifat seorang manusia yang normal. Dia, kita ada rasa marah tuan-tuan, tapi ada masa dia, ada sebab dia, dan bukan selalu kan. Kita kalau marah pun bukanlah selalu. Ini selalu sangat, selalu sangat tuan-tuan. Itu memang ada gangguan lah tu. Itu kena check. Kalau ada, jangan kita biarlah. Tapi kadang-kadang orang tu dia tak perasan tu. Orang macam tu dia tak perasan diri dia tu. Orang tengok, orang tahulah macam mana. Lain, beza. Ataupun kadang-kadang kita nampak tu, dulu dia lain. Dulu dia orang yang tidak suka marah. Tapi berubah kan, 360 darjah. Kan? Tiba-tiba sifat dia marah. Makna ada dia tu. Ada benda dalam badan. Ataupun seseorang itu dia, dia sangat takut. Takut yang bersangatan. Al-khawfus syadid. Tuan-tuan, takut yang sangat takut. Nak masuk bilik air pun nak kena tunggu. Nak kena berteman. Nampak? Kan? Bukan ada sebab pun. Tapi bila nak masuk bilik air, takut. Nak naik atas, takut seorang-seorang dia. Sifat takut yang bersangatan, yang tak normal. Itu juga biasanya ada gangguan kebiasaan tuan-tuan. Takut yang bersangatan sangat, tak boleh dia. Nak kena berteman, tak boleh duduk seorang-seorang, takut. Kemudian juga seorang yang kuat pelupa, al-ghaflatus syadidah. Tuan-tuan, dia ni orang yang suka lupa. Padahal bukan dia tua pun, muda lagi. Tapi fikiran dia tu tak ingat, selalu lupa. Kalau dia selalu lupa tuan-tuan, dia tak sampai umur 70 ke atas lagi lah, baru umur 40, 50 dah lupa dah. Lupa je, tak ingat. Ghaflah kan, itu juga antara tanda dia ada gangguan. Sama juga orang yang dari sudut syahwatnya kuat, kuat syahwat, terlalu kuat. Itu pun ada tu. Macam apa tu? Bagaimana? Mak kebau apa? Kan? Hak Kedah tu, meninggal tu. Meninggal kan? Smell kebau kan? Itu, itu kuat tu. Kan? Ada jin dalam badan itu. Tuan-tuan. Yang kuat sangat tu. Hak yang tak normal tu, itu kuat sangat tu. Itu bukan dia tu. Kan? Ada benda tu. Kalau dia kuat syahwat, kuat sangat-sangat, itu pun ada juga. Benda dia tak normal tuan-tuan. Kan? Tak normal. Itu antara tanda-tanda seseorang itu di ada gangguan jinah. Baik. Okey. Kemudian kalau kita lihat dari sudut tanda-tanda juga, tanda-tanda gangguan jin pada waktu tidur. Di mana dia ada dua keadaan. Satu gangguan pada waktu tidur, satu gangguan pada waktu jaga. Dua. Dua. Pada waktu tidur dan pada waktu jaga. Iaitu kebiasaan orang yang kena ganggu ni tuan-tuan, dia tak boleh tidur. Dia tak dapat tidur. Memang malam susah tidur. Kadang-kadang sampai subuh, dekat-dekat nak subuh baru dia boleh tidur. Biasa begitu. Dekat masa subuh pukul 5, 5 lebih, masa tu boleh nak tidur. Kalau tidur masa tu tuan-tuan, lepas waktu subuh, tu je dia. Tu mainan jin malam. Dia nak bagi kita tak sembahyang subuh. Nampak? Kalau sembahyang pun mengantuk. Pasal apa? Dah tak tidur malam. Tu mainan dia. Tak boleh tidur tuan-tuan, sungguh. Bukan main-main punya, bukan dia sengaja tak tidur, tapi tak boleh. Pejam mata pun tak boleh tidur tuan-tuan. Tengok orang tidur sedap ya kan. Tapi dia duduk jaga. Ada. Tuan-tuan, ini juga kebiasaan normal. Tak boleh tidur. Tidur pun mungkin kalau boleh pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi baru boleh tidur. Kemudian kalau tidur pula tuan-tuan,
terjaga-jaga. Sekejap terjaga, sekejap terjaga. Dia tak tidur lena. Tentu biasa kalau kita tidur ni kan, kita tidur kita akan jaga pukul 4, 5 ke apa kan, terjaga lah. Tapi pukul 2 pagi dah jaga dah. Sekejap pukul 3 pagi jaga lagi. Dia tak lena. Ha, dia tak lena. Makna gangguan tidur tu ataupun tidur tu terkejut-kejut, tersentak-sentak. Ha, makna tidur dia tak tak sedap lah, tak sempurna tuan-tuan. Kan? Ha, begitu. Ha, kalau ada tu tuan-tuan, tu tanda ada jin. Tanda ada tu. Biasa ada lah tu. Kan? Ha, jaga. Kalau kalau tapi kalau terjaga nak buang air tu cerita lain. Tu biasa lah. Kan orang yang kecil manis kan, kecil manis tu dia akan jaga pagi kan untuk buang air tu, itu biasa, tu normal. Ha? Ha, tapi dia jaga bukan nak buang air, tak jaga untuk buang air, tapi yang terjaga. Ha, bagaimana dia terjaga? Baik. Kemudian ataupun dia kena tindih kan, dia tidur tuan-tuan, dia ditindih. Ha, orang biasa kena tindih tu maknanya hak menindih tu jin. Dan bila bila kena tindih tuan-tuan, dia tak boleh nak bersuara, nak minta tolong tak boleh. Ha, biasa orang kena tindih tuan-tuan, dia nak menjerit, dia nak minta tolong tak boleh. Ha, begitu kan, biasa begitu. Dia kena tindih lah, dia sesak nafas kan, sesak nafas kena tindih kan. Itu kalau dia kena tindih, ya. Ha? Kemudian mimpi-mimpi yang menakutkan. Ha, itu juga mimpi-mimpi yang menakutkan, yang yang tak elok, yang buruk, yang tak best lah. Ha? Mimpi umpamanya jatuh di tempat tinggi, mimpi binatang buas terkam ke, mimpi kena patuk ular ke, mimpi kena sengat ke kan, mimpi tempat-tempat yang menggerunkan, mengerikan, ataupun tempat najis sama juga, mimpi tempat najis, mimpi kubur, itu semua tak elok tuan-tuan. Eh? Mimpi duk bergaduh dengan orang ke, bertumbuk ke, mimpi bertumbuk dengan lembaga ke kan, tengok lembaga yang menakutkan, kena kejar ke, kena hantu kan, kejar ke, ataupun kena bunuh ke, ke mimpi begitu, itu semua tak baik. Mimpi lemas dalam laut ke, tenggelam ke apa ke, mimpi kemalangan ke, ha, itu semua mimpi yang buruk daripada syaitan. Ataupun nampak lembaga Pontianak ke apa ke dalam mimpi tu yang menakutkan kan, lembaga-lembaga Pontianak, hantu ke apa benda tak kira lah kan, yang menakutkan tu kita kata hantu lah. Ha, tu dia, tu syaitan tu, tu semua tak tak elok lah. Tu sebab kita bangun daripada mimpi, kita isti'azah a'udzubillahinasyaitanirrajim, ludah 3 kali sebelah kiri. Itu memang Nabi sebut begitu. Mimpi yang baik daripada Allah kan, kalau jaga daripada mimpi yang baik, ucap alhamdulillah dan boleh untuk kongsi dengan orang lain. Tapi kalau mimpi itu daripada mimpi yang buruk, itu daripada syaitan. Dan bila jaga daripada mimpi, isti'azah a'udzubillah minasyaitan rajim, dan lidah, ludah, ludah ni bukan ludah keluar air liur tak, setakat air liur tu berada di dalam mulut kita. Ha, kalau keluar pun mungkin keluar sikit-sikit je begitu. Ludah dalam konteks ludah tu, ludah ludah isyarat lah, bukan ludah tu keluar air liur tak, air liur tu ada di mulut kita, tu ludah. Ludah 3 kali tuan-tuan, eh? Hanya ludah betul-betul. Ludah nanti kena orang sebelah pula kan. Apa kata dia pula, apa hal ni ludah tengah-tengah malam ni. Terjaga dia pula, mimpi lah, mimpi tak elok lah. Itu kalau
impian. Kalau mimpi elok tak apa, mimpi duduk di tempat yang cantik kan, mimpi makan sedap okey tu kan, mimpi kahwin lagi satu ke itu okey. Kalau orang perempuan dia kata buruklah tu kan, ada pula setengah tu kan, orang perempuan mimpi laki dia nikah lain, laki dia nikah lain, oh jaga-jaga terkejut tu laki dia kan, abang nak kahwin satu lagi ke, kena marah pula tu suami, kena marah sebab apa, mimpi isteri mimpi suami kahwin lain, padahal tu mimpi kan, jaga tu tanya tu abang nak kahwin lain ke kan, tak semena-mena tuan-tuan, jangan main mimpi tak boleh oh. Jaga, bahaya kalau perempuan mimpi kan suami kahwin lain, dia memang tak boleh, mimpi pun tak boleh, kalau real lagi tak boleh. Ha, lebih begitu nak ceritanya kan. Oh jangan tuan-tuan eh? Oh jangan. Benda ni dia sensitif kan? Sensitif sangat-sangat, tak boleh, tak boleh, apa pun tak boleh kan? Tunggu mati dulu tunggu tunggu saya mati dulu baru boleh. Selagi tak mati, selagi itulah tu yang suami mati dulu, bukan dia mati dulu kan? Nak tunggu si mati dulu, rupanya suami mati dulu, rupanya isteri dia pula yang kahwin lain. Ha, nampak kan? Cerita dia kan? Kemudian itulah tu maknanya dalam dalam mimpi dia melihat kucing. Mimpi tak elok, mimpi kucing, mimpi anjing, mimpi lembu, mimpi singa, mimpi serigala, mimpi tikus, mimpi apa ni? Buaya, tak boleh, itu semua tak elok. Tuan-tuan, mimpi-mimpi binatang ni memang tak elok. Tu cerita dia. Kan? Tu cerita dia. Kemudian dalam masa tidur dia mengigau. Tu pun juga tak elok tu. Kan? Mengigau. Sebab tu dah. Tuan-tuan, duduk mengigau. Itu pun memang gangguan tu. Mengigau. Mimpi dia gelap. Masa tidur tu dia gelap. Ataupun masa tidur dia menangis. Dia tak sedar dia menangis. Masa tidur tu dia tak sedar dia menangis. Ataupun masa tidur dia gelap, ya tuan-tuan. Itu keadaannya memang ada gangguan. Kemudian tadilah mengigau pasal masa tidur tu dia mengigau kan. Kuat mengigau kan. Baik. Ada yang tidur tuan-tuan, dia berjalan, ada, ada. Saya pernah jumpa orang dia tidur dia berjalan, dia tak tahu dia berjalan. Bahaya kan, terjun tingkap ke apa ke. Ada, dia tak sedar dia berjalan. Ada. Azan dulu. Allah
لا إله إلا الله صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة المقامة محمد وعده. Baik sikit lagi ya. Tadi sebut tadi bahawa dia berdiri dan berjalan sedangkan dia dalam keadaan tidur, dia tak perasan, dia tak sedar dia sedang tidur. Dia berjalan, dia berdiri kan. Kemudian juga orang yang melihat diri dalam mimpi, dia berada di tempat yang tinggi, seakan-akan nak jatuh di tempat yang tinggi. Kemudian juga dia melihat diri dia dalam mimpi dia di tempat-tempat pembuangan sampah, tempat yang yang buruk, tak elok, busuk sebagainya, tempat bernajis. Kemudian juga dia melihat dalam mimpi itu manusia yang pelik, pendek-pendek sangat, tinggi-tinggi sangat, gemuk-gemuk sangat, kurus-kurus sangat, kan? Dia begitu. Maknanya manusia itu pelik. Dia tengok pun, kan? Tinggi sangat, rendah sangat, gemuk sangat, kurus sangat. Dalam mimpi dia. Itu antara beberapa tanda gangguan ketika tidur, ketika nak tidur. Itu antaranya. Kemudian gangguan ketika jaga, ini kita tangguh dulu, kita nak respon kepada soalan ni. Sebelum itu saya nak bagi tahu sahabat saya ada bawa wangian gaharu, oud, tuan-tuan. Oud boleh dapatkan di luar nantilah. Wangian ni sunnah tuan-tuan. Dan antara syaitan tak suka bila kita pakai wangian lah. Malaikat suka, kan? Syaitan dia suka dengan busuk, kan? Tapi kita wangi, insyaAllah syaitan tak ikut. Kalau tak wangi tu mungkin dia ikut. Pakailah. Bagi laki-laki tuan-tuan, pakai wangian ni sunnah. Bila-bila masa perempuan di rumah lah. Perempuan wangian di rumah, bukan di luar. Salah perempuan pakai wangian di luar. Dikira sebagai penzina bila mana ada laki-laki mencium bau wangian perempuan di luar, dikira sebagai penzina. Jaga-jaga orang perempuan. Dan pakai untuk suami di rumah. Tapi untuk kita laki-laki tak ada halangan. Pakailah wangian. Ini sunnah Nabi. Ada dua soalan di sini. Bolehkah diamalkan penggunaan tangkal yang ditulis ayat-ayat Quran dan dipakai untuk berlindung diri daripada kejahatan jin dan manusia? Dia ada khilaf ulama tuan-tuan. Dalam soal ini ada khilaf ulama, mana ada perbezaan ulama yang membenarkan dan yang tidak membenarkan. Tapi kebanyakan tidak membenarkan, kan? Sebab kalau dipakai penangkal tangkal dengan ayat Quran ni tuan-tuan, susah nak jaga. Terlebih-lebih lagi kalau kita nak pergi tandas, nak buang air dan sebagainya, terpaksa kita nak kena buka dan sebagainya tuan-tuan. Tak boleh, kita tak boleh memasukkan ayat Quran dalam tandas. Hukumnya haram. Kita nak baca Quran dalam tandas pun tak boleh. Jadi kalau kita pakai tangkal daripada ayat Quran, ini menyusah dan menyulitkan kita. Okey.
Jadi tapi walau macam mana pun sebahagian besar tidak membenarkan walaupun daripada ayat-ayat Al-Quran Karim. Ayat Al-Quran bukan untuk jadikan sebagai tangkal menangkal, bukan eh? Cuma kalaupun nak dipakai untuk kanak-kanak yang belum boleh baca Quran, kalau nak pakai jugalah. Makna kata tuan-tuan, sebenarnya bukan kita pakai tangkal, kita baca Quran. Itu yang boleh kita jadikan pelindung diri. Bila pelindung diri itu makna apa? Kita baca, kita amalkan. Itu pelindung, bukan kita pakai. Tapi bagi kanak-kanak yang tak boleh baca Quran lagi, kanak-kanak umpama yang kena gangguan kan, dia tak boleh baca Quran, itu ada sebahagian membenarkan. Bagi kanak-kanak bolehlah kan, dengan mohon pada Allah agar Allah pelihara kanak-kanak itu daripada gangguan jin. Pasal dia tak boleh baca. Kita yang boleh baca, tak perlu tangkal. Kita baca, amalkan. Itu sebenarnya. Dia tak payah pakai. Kita yang besar tak payahlah. Kalau nak pakai juga, kanak-kanak kecil yang dia tak boleh baca lagi, dia 2 tahun, 3 tahun tak boleh baca, itu boleh. Tapi ada sebagian pun kata tak boleh langsung pun ada. Kan, tapi kita kira gabungkan, gabungkan dua pandangan. Maknanya boleh untuk kanak-kanak, tapi untuk orang dewasa tidak. Tangkal daripada ayat Al-Quranul Karimah, sebab orang dewasa boleh baca. Baca tuan-tuan, bukan pakai tangkal. Kanak-kanak yang tak boleh baca boleh, dibolehkan. Yang kedua, dalam Quran ada disebut malaikat, jin, syaitan dan sebagainya yang sememangnya wujud. Adakah benar dakwaan bahawa manusia berupaya boleh melihat makhluk halus ini dengan mata kepala sendiri dalam keadaan menyerupai manusia ataupun binatang yang menakutkan? Jawapannya boleh. Kita boleh melihat kalau malaikat itu dia menyerupai manusia, tapi kita pun tak tahu dia malaikat kan. Dia boleh, malaikat boleh menyerupai seorang manusia kan. Pernah sahabat-sahabat hadis Jibril kan, hadis Jibril kan, di mana Jibril datang mengajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi tentang Islam, iman, ihsan dan sebagian tanda-tanda kiamat kan. Sahabat tak tahu dia seorang malaikat yang menyusul seorang laki-laki. Lepas dah balik dah, dia dah beredar dah kan, Nabi tanya, kamu tahu tak siapa yang datang tadi? Semua orang tak tahu lah kan, malaikat yang datang untuk mengajar kepada kamu urusan agama kamu. Boleh. Adapun nak melihat malaikat dalam bentuk asalnya, itu kita tak boleh. Nabi boleh. Sama juga tuan-tuan, jin, syaitan, Nabi boleh lihat dalam bentuk asal. Adapun kita tak boleh. Kita tak boleh lihat jin, syaitan dalam bentuk asal dia. Al-Imam Syafi'i menyebut dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, dia kata apa? Man idda'a annahu yara jin faqad abtalnahu syahad, faqad abtalna syahadatahu illa ay yakuna nabiyya. Sesiapa yang mendakwa dia melihat jin yang bentuk asal, kami batalkan kesaksiannya melainkan dia seorang nabi. Maksud apa? Dia pendusta, pembohong. Tapi nabi boleh nampak, nabi boleh. Tapi orang biasa macam kita tak boleh lihat jin, malaikat dalam bentuk asal dia, tak boleh. Tapi bila dia menyerupai manusia, menyerupai haiwan, binatang, itu boleh dilihat. Itu pun tuan-tuan, kalau dia menyerupai dan kita melihat, makna apa? Dia sedang mengganggu kita. Dia ganggu tu. Ha? Dia mengganggu, maknanya dia jelmakan diri, menyerupakan diri untuk kita lihat dia. Itu makna satu gangguan untuk kita. Dia sedang mengganggu kita. Jadi normalnya tuan-tuan, kita tak lihat dia. Dan dia tidak menampakkan diri dia untuk kita lihat dia. Itu normal. Itu makna kita tak diganggu. Tapi kalau kita lihat dan bentuk seorang lelaki ataupun perempuan tak kira lah kan, haiwan, binatang ke ular ke apa benda, maka dia sedang mengganggu kita sebenarnya.
Itu sebenarnya. Jadi sebab itu tak lihat itu yang normal, dia tak ganggu lah. Kalau kita lihat dalam bentuk lembaga ke apa benda ke, kan, itu kita sedang diganggu. Kita sedang diganggu. Jadi kalau tak lihat, itu normal. Ha, saya pun tak pernah lihat pun. Kan, bahkan Ustaz Arun Din ke Ustaz Ismail Kamus, tanyalah, pernah tak mereka lihat jin? Tak pernah. Tak pernah, tuan-tuan. Pasal apa? Dia petakut nak kacau Ustaz Arun Din. Kacau Ustaz Ismail Kamus. Mana takut dia. Dengar nama pun takut. Kan, dengar nama pun takut. Dan bentuk maknanya dia menyerupai, tak. Tak lihatlah. Itu semua kalau ada setengah tu kan. Kata Ustaz Arun Din tengok ada jin di kedai restoran tu. Kan, duk sedang bergantung, tak ada, mohong ya. Tuan-tuan, penipu ya. Kan, itu semua cerita-cerita orang cerita ya, tapi sebenarnya tak ada. Tak pernah. Semacam juga yang cerita kata Ustaz Arun Din, dia apa, dia pindahkan apa tu jin dua bas, kata dia. Kan, naik bas pula dah. Kan, dia tak payah naik bas, tuan-tuan. Kan, dia boleh pis diri, apal pula dah kena naik bas. Lebih baik dia demand nak naik pesawat lagi bagus. Kan, pada naik bas dia naik pesawat. Kan, pembohong itu, itu semua cerita orang nak bagi tambah, bagi seronok, sedap cerita, padahal tak ada pun. Itu semua Ustaz Rudin menafikan dah. Kan, tak pernah lihat, tuan-tuan, eh? Tak pernah. Tapi kita boleh rasa, boleh rasa kehadiran tu, boleh. Kalau kita rasa meremang, eh, tuan, itu ya. Tapi nampak tidak. Nampak jangan. Tapi kalau rasa, itu boleh. Kan, memang dia ada. Kan, cuma jangan dia menampakkan diri dia. Tuan-tuan, jadi semakna boleh lihat dalam bentuk jelmaan manusia, haiwan dan seumpamanya lah, eh? Lembaga-lembaga tertentu lah tu. Tapi kita tak lihat lah. Kita kalau yang lihat, itu tanda dia sedang diganggu sebenarnya, eh? Sebenarnya. Ada lagi satu soalan, eh? Apakah pula yang dimaksudkan dengan tip nabawi? Tip nabawi ni pengubatan nabi lah. Tip tu pengubatan. Nabawi makna kata nabi lah. Di sana ada pengubatan Rasulullah, ada jampi-jampi, ada doa-doa yang maksur daripada nabi dalam sirah dia, dalam sejarah hidup dia. Dia mengubati sahabat-sahabat nabi yang sakit, kan? Ada, kan? Itu dipanggil tip nabawi. Maknanya pengubatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya lah. Okey. Itu saja soalan yang ada. Cukup setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat kepada semua. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.